Terima kasih, tepuk tangan kembali buat peserta kita yang pertama dari Paninggaran, dari Sawangan, sudah hadir dengan nada yang begitu sangat cantik. Dewan juri, ini tadi ada yang fals ya? Kayak gitu fals, lagi mana saya nyanyi ya? Berarti setiap peserta harus tahu maghamnya, Hija, Jiharka, Nawa, Bayati, Sobah, atau dan bagaimana, saya nggak tahu, pokoknya yang lebih kompeten adalah dewan juri yang nanti bisa menilai dan mengomentari satu persatu dari seluruh peserta di malam hari ini. Dan pastinya dari BBM untuk bisa memberikan yang terbaik kepada keenam finalis yang nanti akan menjuari juara 1, 2, 3. Juara 1 mendapatkan uang tunai sebesar 1 juta rupiah plus trofi dan sertifikat. Untuk juara 2 nanti akan mendapatkan uang tunai sebesar 750.000 rupiah beserta trofi dan sertifikat. Dan juara yang ketiga ada uang tunai senilai 500.000 rupiah beserta trofi dan sertifikat. Serta juara harapan 1 dan 2 uang tunai masing-masing 250.000 rupiah dan sertifikat, dan masing-masing akan mendapatkan VCD album BBM dari volume 1 sampai volume yang kelima. Tepuk tangan buat Babul Mustafanya yang memberikan begitu apresiasi kepada juara-juara pada malam hari ini. Siap kembali untuk bisa menyaksikan penampilan dari finalis kita yang kedua. Saya panggil untuk peserta yang kedua atas nama Faru Amin. Tepuk tangan yang paling meriah untuk peserta finalis kita yang kedua, Faruk Amin. Silakan untuk bisa mengambil terlebih dahulu dari dewan juri kelindingan. Nanti dibacakan pasal keberapa, kemudian bisa melanjutkan yang dibaca oleh dewan juri kita yang terhormat. Ada Ustadz Khairul Muna, Ustadz Cipto, dan juga ada Ustadz Adib dari Babul Mustafa. Menaiki panggung di malam hari ini ada Mas Faruk Amin dengan busana yang begitu sangat istimewa. Silakan Mas Faruk Amin dan dewan juri. Inilah peserta yang kedua dari lomba grand final pembacaan Maulid Simtuturor bersama Faruk Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. ولقد انتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا بر الرؤوف لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا عداه المسكين أجابه إجابة مؤجلة وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مع سولة هناك الهيبة القوية التي ترتعد منها فراغ
الأقوياء من البرية ومن نشر تيبي عثرت الطرق والمنازل وبعرف ذكري تطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الجمال والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو مطلق عن زين الوجود أجملت في وصف الحبيب وشنيه ولو العنا ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم سها بإنانه وقديم بسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحسن مني أن أمسك أئنة الأقلاب في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأناب السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يحسن الخطب كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Itulah satu fasal yang diraih, dipilih oleh Faruk Amin di malam hari ini. Dan silakan kepada Dewan Juri untuk memberikan satu buah bacaan dari Kitab Sunnatul Duror kepada Ustadz Cipto. Monggo. Baik, peserta yang nomor 2 ya. Untuk coba dibuka fasal ke-2. Tajalla ya, coba nanti dilanjutkan.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. تجلى الحق في عالم الكرسي الواسع تجلى القضاء بانتشار فضله في القريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحسر أفراده بتعداد ولا يمل تكرار بكسرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجود سقلان وتنتشر أسراره في الأكوان. Baik, cukup. Shallu ala Nabi Muhammad. Tepuk tangan yang paling meriah untuk peserta kita yang kedua, ada Mas Faruk Amin. Dan silakan untuk dikomentari dari penampilan pembacaan. Masih ada satu lagi? Cukup? Selesai? Ada komentar dari Dewan Juri, Mas Sipto, silahkan. Baik, untuk saya, tadi saya menangkap dari fasal yang pertama dibaca, itu ada dua kali juga fales di beberapa fasal ya, di fasal yang pertama tadi, kemudian yang kedua tadi juga ada satu kali fales. Jadi, untuk penguasaan lagunya, ini tadi yang pertama itu adalah Hijaz, yang kedua adalah Jiharkah, itu coba mulai diulah, tapi luar biasa sudah bagus. Tepuk tangan untuk peserta yang nomor 2. Dari Ustadz Muna, silakan komentarnya. Bagus, tepuk tangan dulu dong. Ya, alhamdulillah penguasaan lagu juga udah bagus. Masih kaku ya, masih belum terlalu menguasai. Terus itu juga tadi juga dibilang sama Ustadz Adib juga, jangan terpengaruh dengan lagu untuk membaca ayat itu, pasal itu harus bisa kontrol, harus bisa menjaga pitch control juga kan, penguasaan suara. Oke, paham? Oke, terima kasih Mas Adib. Silakan Ustadz Adib Sanukri memberikan komentarnya untuk peserta kita yang kedua, ada Mas Faruk Amin. Sebenarnya terima kasih, tidak jauh beda ya dari peserta yang nomor 1. Kesalahannya masih sama, terlalu fokus dalam membaca atau membawakan dengan lagu yang jenengan minati tadi. Tapi keseluruhan sudah bagus, Mas Faruk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Faruk, sebentar sini. Mas Faruk dari mana asalnya kalau boleh saya tahu? Dadi Rejo Tirto, inilah finalis dari Dadi Rejo Tirto sudah bisa hadir mempersembahkan yang terbaik. Karena memang babak penyisihannya dari mulai tanggal 10 ya sampai tanggal 20 di Majelis Babul Mustafa di Karangdada pada waktu yang lalu, dan sekarang adalah grand finalnya dan sudah di karantina ya, sudah latihan ya. Diarahkan yang terbaik ya, insya Allah ya, dan semoga mendapatkan yang terbaik buat Anda Mas Faruk. Doakan ya, tepuk tangan dan didoakan semoga yang terbaik untuk Mas Faruk Amin. Terima kasih Mas Faruk, silahkan duduk kembali.